kita mulai mencari keberadaan bulu perindu. Bulu perindu, penarikan bulu perindu. Ini kayaknya di sini ada. Oh, ternyata ada. Ini di sini ada. Ini jenis bulu perindunya tertanam di tanah. Ada beberapa bulu perindu. Oh iya, ada dapat 3 ini. Kita cari lagi. Mana tahu ada lagi. Ternyata ada lagi. Kita sudah dapat 4 bulu perindu. Kita cari lagi. Mana tahu ada beberapa bulu perindu. Ternyata ada lagi. Sudah dapat 5 bulu perindu. Kita cari lagi. Enam bulu perindu kita dapatkan. Kita cari lagi. Kayaknya tadi ada banyak, soalnya berat penarikannya. Oh, ini ada lagi, kawan-kawan. Ini, kawan-kawan, ya, lihat semua. Ini bulu perindu kita dapatkan lagi. 7 bulu perindu kita dapatkan. Dan kita cari lagi. Ini kawan-kawan ada lagi. Kita tarik dari tanah. Kelihatan bulu perindu. Ini dapat 8 bulu perindu. Masih banyak di sini kayaknya. Soalnya terasa berat penarikannya tadi. Kita cari lagi. Oh, ini ada lagi kawan-kawan. Tertancap. Ini. Lihat. Ini bulu perindu. Kita ambil lagi, kita cabut. Ini bulu perindunya kecil yang ini. Kita masih ada beberapa bulu perindu lagi. Ini melihat kamu kan? Ini kita ambil. Nih, kita lumayan banyak bulu perindu. Kita cari lagi. Sudah selesai mencarinya. Kita bisa dapatkan bulu perindu asal kita bisa menariknya di pinggiran tebing-tebing sungai ini. Ya, kita nanti akan mengetesnya, ini bulu perindu asli atau bukan, nanti bisa kita lihat. Kita mulai pengetesan bulu perindu yang kita dapat tadi. Kita masukkan ke dalam air satu persatu. Kita tes ini ya, bulu perindu asli atau bukan. Bergerak-gerak. Kalau bulu perindunya bergerak-gerak, berarti itu bulu perindu asli.
yang kita dapat ini tadi, bulu perindu asli. Kita masukkan dalam air. Lihat, bulu perindu itu bergerak-gerak sendiri, mencari pasangannya sendiri-sendiri. Ini yang di bawah sudah ketemu pasangannya sendiri ini. Udah ketemu pasangannya. Ini bulu perindu. Ya. Ini bulu perindu asli, pengetesan sudah kita lakukan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih jempol. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.